kalau kita mengenai kualitas gerakannya, kita tonton untuk yang klip yang kedua. Oke. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, tenang, kami mohon pendukung. Untuk tenang, para pendukung. Ya. Jadi ketika Pak Prabowo dia bercerita dari sisi pandang dia tanpa ada respon dari yang lain, gerakannya itu tidak terlalu menghentak. Ya, menghentak juga, tapi tidak terlalu menghentak. Tapi kalau kita perhatikan, dia menanggapi dari yang lain, apalagi itu kena di dia secara emosional, ya. Gerakannya itu akan langsung cenderung lebih besar hentakannya. Itu terlihat. Nah, menariknya, Pak Capres kedua ini, itu punya waktu di beberapa kesempatan itu menyisipkan signature-nya mereka, yaitu gemoisasi. Oh. Gemoisasi. Iya, gitu. Nah, buat saya itu hat-trick yang oke. Kenapa? Karena dia bisa menebar brandingnya dia terus di situ.